kabarnya, Cak? Salam Nabi Muhammad. Hati-hati dari kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka uripe tambah tentrem. Tambah diberi kejutan oleh Allah dengan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Keluargane tambah rukun. Antar masyarakat, pemerintah dan semua bangsa Banjarnegara. Tidak hanya suku bangsa, bangsa Banjarnegara. Selalu tidak diizinkan Allah untuk berbuat yang menyengsarakan siapapun dan selalu didorong Allah untuk saling mengenakkan, mengamankan dan menyejahterakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya utuh, wungkul, jangkep, ini beliau Bapak Wakil akan memperkenalkan diri, memperkenalkan Bapak Wakil dulu, kecuali yang pakai sarung saya yang perkenalkan. Ini saya bagi, supaya kita taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Bapak Bupati Banjarnegara, mundi dawuh dari Cak Nun, saya memperkenalkan dari ujung yang sebelah kiri, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara, beliau Jaksa. Saya mohon jumeneng, mumpung punya kewenangan. Di sampingnya Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Mas Agung Yusyanto Al-Hajj, menyusul Mas Haji Anas Pribadi, ini bosnya Katrako. Saya gak berani melanggar dawuh Cak Nun ini yang di sampingnya. Kami mohon jumeneng Bapak Haji Sutejo Slamet Utomo, mantan Bupati Banjarnegara. Berikutnya D.H.J. Indarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara. Saya Samsudin mewakili Pak Budi Sarwono yang tadi sudah paring pangandikan. Perkenalan agar lengkap, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banjarnegara, Dr. Amalia Desiana. Menyusul berikutnya adalah Ibu Hajah Sri Rezeki Indarto, di Ketua Dharma Wanita Persatuan. Menyusul ini kekasihnya Pak Tejo, ini Ibu Sutejo Slamet Utomo. Demikian saudara-saudaraku sekalian, dawuh Cak Nun sudah tuntas saya laksanakan. Hanya ada dua teman saya juga ini bersembunyi di mana? Mayor TNI Ade Yuli Setiono, Kasdim Banjarnegara. Masih ada lagi tadi saudara saya, Komisaris Polisi Toto Erianto. Oh ya, mohon maaf Sanun kalau kami harus menyebut semuanya yang di ujung barat itu mungkin nanti Cak Nun tidak jadi ngendiko. Iya. Jadi mohon izin, kami sudah memperkenalkan diri. Terima kasih segala kehilafan, mohon maaf. Selamat ngaji bareng Cak Nun di alun-alun Banjarnegara bersama Kiai Kanjeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanuan Bapak Wakil Bupati. Bismillah, aku santai ya. Dibuyon, juga sedulur, saumah kamu ya. Saya bersama Kiai Kanjeng dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, tapi juga kerendah hatian mengucapkan selamat hari jadi Banjarnegara yang ke-449. Nah, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia keberapa?
Jadi kira-kira Banjarnegara iki bapake apa mbake apa buyute apa canggahe Indonesia? Eh? Canggah kuwi. Sapa sing ngapal 18 struktur nasab menurut kebudayaan Jawa? Anak, bapak, mbah, buyut, terus nanti duduk. Sapa sing ngapal, saya akan melalui Pak Bupati untuk ekstra memberikan hadiah. Kalau mau ke duit, rakyat tangan aku mengurung 100, ini aku 100, Pak Bupati minimum 1 juta lah. Dia dengan beliau ini nomor satu baik hatinya, sangat tresno, karena beliau sudah sejak dulu sudah mengambil orang yang dibuang-buang, beliau ambil, terutama bayi-bayi dan semua orang yang menderita adalah concern utama beliau. Eh, siapa sih ngapal? Apa, mas? Oh, ratu. Balacung. Aku ini harus dikai hadiah. Ning pertanyaannya tak gawe sing kowe mesti raison jawab. Baca berat muka hadiah. Apa oke? Mas Islami, mas ini terus kasih. Luar. Kata beliau tadi kan kita nguri-nguri kebudayaan Jawa kata Fatih. Ngatik mas, ngatik. Kediri, ya. Oke, disebut polulas lo ya. Iyo Bayu tolong dewan juri di belakang ya mas anak bapak guru ya pak buyut sangka udah gandum sewur tepok kosok Mas, apal? Oke, tidak harus apal sekarang, tapi tolong dipelajari yang bawa handphone di browsing untuk ganjaran, Masya Allah ya. Dan gue sosok diingat-ingat oleh cucumu yang di 18, ya. Dan uripku awet, gue wisorano tetap ono gue, Pak Bupati sudah jadi Bupati, tapi tetap jadi Bupati di hatinya rakyat. Bagaimana beliau juga, monggo Bapak. Oke. Itu ya. Oke. Jadi hadiahnya ditunda ya orang nanti seperti dulu ya Pak. Berapa? Kira mau ngomong berapa? Oke, nggak apa Pak. Nanti kita cadangkan separuh hadiah. Nomor loro ini sinau bareng. Si. Jadi mau Indonesia sing Banjarnegara sing kudu sinau nang Indonesia apa Indonesia kudu sinau nang Banjarnegara? Aja kuali-kuali ya. Kutune sinau marang simbah apa simbah sinau marang kutu? Meskipun simbah juga kudu sinau nang kutune, gimana? Jadi pemerintah pusat Indonesia harus banyak belajar kepada pemerintah daerah ataukah pemerintah daerah yang harus banyak belajar kepada pemerintah pusat? Pusat yang harus belajar ke daerah. Tuh. Kalau daerah tidak ada, tidak ada pusat. Gitu. Nek orang kacang, rano lontong, rano kubis, rano gaduh-gaduh. Jadi nek sing jenenge gaduh-gaduh itu jenenge NKRI itu gaduh-gaduh. Ono N, ono K, ono R, ono ini rasio jadi NKR. Orano R jadi NKI. Orano K ini jadi NRI. Orano N ini jadi KRI. Kalau unsurnya tidak ada, maka keseluruhannya menjadi tidak ada. Jadi ojo salah. Indonesia bukan selama ini kan mikirin ini. Iki Jawa, iki Indonesia, iki Jawa, mereka. Iki Indonesia, iki Pancasila, itu Islam, itu kan? Ini negara Pancasila, bukan negara Islam, itu kan? Itu kan? Asa iki nek kowe gawe gaduh-gaduh, rano kubisi, rano longlongnya, rano kacangnya, rano bumbune kan ora dadi gaduh-gaduh.
Jadi Indonesia ini ada karena ada kita semua. Ada semua unsurnya, ada Banjarnegara, ada Yogyakarta, ada Jombang, ada Kalimantan, ada Papua, dan ada semua, maka kita menjadi Indonesia. Jadi Indonesia, ini pelan-pelan suguhan berdatangan, dan saya mohon maaf kepada yang di depan-depan, Anda mendapat pahala yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo ujiane adalah melongo delok seneng arep iso nganggo. Sementara kira entuk rapopo. Poso ya. Iku nek ana panganan tak buang rono aja kabeh. Iku ngono ya. Nek ora ana ya golek-golek dhewe. Dia tadi sudah menyediakan 14.000. 14.000 kali 4 porsi. Jadi tadi untuk ulang tahun Banjarnegara kita pesta makan luar biasa 4 porsi masing-masing. Wiwe oke sing tambah. Ono sing 8, ono sing 16, ono sing. Jusin dah sih duit dipangan dulu. Oke, yuk sinau bareng. Artinya jangan ada kata-kata yang kita ungkapkan, jangan ada lagu yang kita dengarkan, jangan ada angin yang mengusap kita, jangan ada apapun tanpa kita pelajari. Harus disinau nih kabeh. Sebelum saya mulai, apa tadi, prinsipnya Banjar, apa namanya, prinsipnya? Visinya Banjar itu adalah bermartabat dan sejahtera. Itu berarti sinau. Sinau itu nek bahasa Indonesia ini ono pengkajian, ono pengajian. Nek pengkajian dari kata kaji, urusannya dengan alam pikiran, analisis, dan kesimpulan-kesimpulan rasional, intelektual. Tapi kalau pengajian dari kata aji, urusannya adalah martabat. Dan saya senang sekali bahwa Banjarnegara mengutamakan martabat. Sejahteranya nomor loro. Timbangannya sejahtera yang randai martabat, mending martabat bermartabat meskipun tidak terlalu sejahtera. Benar? Milih di pakaian apa panganan? Si nomor si cinti. Benar? Sang. Gue apa-apa? Mangano sak warakmu yang muda, gue mudah. Apa mangan siki ora mangan sekali-sekali anggar berpakaian, anggar katoan. Makanya wong Jawa itu siap kegedian sandang, pangan, papan. Ini urut-urutan dari prinsip hidup, urutan dari skala prioritas nilai yang harus dijalankan oleh manusia. Tidak pangan, papan, sandang. Aku iso mangan, gue mangan itu. Gitu. Jadi nomor satu adalah sandang, baru pangan. Orang di rumah nggak apa-apa, anggar bisa mangan, anggar berpakaian dan bisa mangan, gitu ya. Itu sudah dijadikan prinsip sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan Banjarnegara sudah 449 tahun menganut prinsip itu, sementara Indonesia sendiri baru belajar. Bagi pembangunan Indonesia yang nomor satu, martabat apa kesejahteraan? Kerang-kerangan baik, ya. Terus terang lah, konsep pembangunan nasional kita menomorsatukan martabat apakah menomorsatukan kesejahteraan? Kesejahteraan. Berarti kudu sinau nang Banjarnegara balik menunggui. Gitu. Kudune bermartabat baru sejahtera. Poso-poso sini rapopo anggen duwe aji, makanya namanya pengajian dari kata aji. Jadi kita malam ini meningkatkan aji ning uripe awake dhewe gitu ya. Jelas ya. Jadi jangan mencari ilmu kalau tidak menghasilkan peningkatan martabat. Syukur juga peningkatan kesejahteraan. Satu. Nomor dua. Ini nanti kita akan mulai dengan doa bersama tapi dengan cara kami ya. Jadi ora kaya donga nek pas salat nang masjid apa jumuan ngono kae. Dungane nganggo musik apa ya? Musiknya sekolah apa tadi? Ada sekolah kayu, ada sekolah logam. Kayu gak bisa apa? Insya Allah. Logam gak bisa apa? Insya Allah. Apa yang duduk dari Allah? Orang-orang. Jadi kabeh ciptaan Allah, kalau bisa engkau ajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nanti kita laksanakan bersama-sama.
Cuman saya tegaskan lagi yang soal pengajian dan pengajian malam ini sinyalnya berarti ono sing urusan akal, ono sing urusan hati yang menghasilkan martabat atau aji neng urip. Aji, itu aji ya. Saya terakhir sebelum kita berdoa bersama. Nah aku takon sopo, sing kirim takonnya sopo. Gue apa gue? Gue sip. Gue ya. Nah aku takon sing ning jerone awakmu iki sopo? Nek aku takon apa berarti ono jantung, ono usus ngono ya. Nek aku takon sopo? Siapa yang di dalam dirimu? Jadi diri ki sopo? Jadi diri ki apa gitu sopo? Ngerti ora bedane sopo karo apa? Aku takon sing ning jerone awakmu ki sopo? Nek sopo ki nek ora setan, jin, ngono lho. Bojomu, padahal ning jerone awakmu to? Gitu. Ki nek sopo nek apa ya mungkin jantung, terus untuk pangan, apa mau? Soto apa pak? Ganjar ini? Soto. Soto kerandegan, ini nek opo, sopo. Jangan sebut tiga aja dalam hatimu, di dalam jiwamu ada tiga siapa? Allah. Allah. Kanjeng sedulur papat limo pancer, oke. Nanti kita omongkan bersama-sama ya. Tenang kalau ngerti gue. Ya sungguh orang apa ya, eleng tak usah apa ya, eleng tak usah apa. Sebab gue ini uang limo, ngul. Ya. Gue ini uang papat, neng ono pancer ya, pancer ini ya gue ya dewe. Neng kong-kong pun gak tadi kebatinan gue dan gue. Oke. Allah kanjeng Nabi, ini ono kanjeng Nabi berarti kabeh nabi-nabi termasuk para sesepuh, para masyayikh, para maula, ya toh, para ulama dan seterusnya gitu ya. Mbah-mbah, simbah-simbah sampai dulu. Oke, siapa lagi? Oke, termasuk yang kedua. Orang tua, simbah semua. Allah, nabi dan semua yang orang-orang baik. Yang ketiga. Siapa? Setan. Gini, setan berarti setan itu ada satu lingkungan keluarganya, ono iblis, ono setan, ono pemenang. Jin elek. Jin podo karo awak dhewe ono sing apik, ono sing ojo benci jin. Bahkan aku iki ora benci setan. Aku iki mesake setan mergo dhewe dikongkon Gusti Allah dadi setan. Kowe nek benci setan susuk kowe dadi setan. Kowe wis dadi manungsa to suwe ning Banjarnegara lumayan to 70 tahun saiki gantian ya kowe dadi setan kowe ora. Jadi kita itu jadi manusia itu sudah alhamdulillah luar biasa karena Allah tidak memerintahkan kita menjadi setan. Kan gitu. Rumah kamu setan musuh Gusti Allah. Mani kok? Iblis musuh Allah. Setan kok wani? Orang mungkin iblis wani nek Gusti Allah. Oh, iblis kan kanjeng Nabi ya taat. Gitu ya. Jadi tolong difahami lagi apa yang sudah pernah kalian ketahui. Sekarang saya tanya terakhir sekali. Prosentasenya nek Allah pirang persen yang jerone awakmu iki? Ning jerone jiwamu, atimu, psikologimu. Allah pirang persen kira-kira? Sing paling memenuhi dirimu siapa? Allah. Bener? Dua? Nafsu itu kan produknya setan. Tahu enggak? Oke, nggawe urutan coba tuh, nggawe urutan. Misalnya setan, Allah, Nabi misalnya ini, siapa? Urutannya piye? Sing paling oke sama memenuhi jiwamu. Nabi, Nabi. Nah, kok ngerene kowe le? Ngapa rene? Berarti nginteli hamba Allah kowe ya.
Neng kue pengen mubieng luwe. Nek fakta nih, selama ini kita mungkin masih ada kalah-kalahnya, ada maksiat-maksiatnya, ada nafsu-nafsunya. Neng pengen mubieng. Siapakah yang kau inginkan untuk memenuhi jiwamu? Benar? Kalau ada Allah berarti pasti ada Kanjeng Nabi. Berarti setan wedi ora karo Kanjeng Nabi. Maka dekat-dekatlah dengan Allah dengan Kanjeng Nabi supaya setan ora gampang-gampang njemok kowe. Ya. Supaya dia tidak berani sama Anda. Nek jin padha karo awake posisimu. Mulane rasa kejem-kejem karo jin, rasa kok kowe botol rasane niku. Akhirnya kan do mlayu nang nggon aku. Sambat cak wah kula dolboke botol gendina nang kene niku. Wis kuwi ning kene wae nang omahku ora masalah. Akhirnya saya menampung banyak sekali pengungsi-pengungsi jin dari Jakarta. Maka saya selalu berhubungan baik sama mereka semua. Oke, gitu ya. Nanti semua pembelajaran kita kalau merujuk ke Al-Quran, Hadis atau ilmu Islam, kita akan bertanya kepada Pak Kiai siapa? 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 Jemur mikrofonnya juga. Jom. Mana yang di depan tadi? Oke. Cepat dijawab. Ya siapa ini? Bapak Kiai Haji Muzamil. Sing alon. Bapak Kiai Haji Muzamil. Zati Haji Paloro. Dua sa. Si. Saya biasanya si Haji Muzamil itu. Muzamil. Ya. Gue nak gawe jenengan gue anakmu nak iso ada dua huruf. Syukur di tengah-tengah, misalnya Allah Muhammad, gitu ya. Ainun Najib. Tenangku. Indonesia itu apa? Huruf tengahnya apa? O. N. Sama dengan Argentina, nasibnya sama, tapi kapan-kapan. Rasa saiki, tapi banjar negara lain. Ya. Oke, bismillah ya. Sekarang kita belajar. Ada satu nomor yang kita lantunkan bersama, berjudul Sofiku Baiki. Allah tuan rumahku, Allah penghuni utama jiwaku. Maka semua langkahku, semua keputusanku, semua perilakuku, aku mohon kepada Allah sebagai pemberi pertimbangan yang utama. Arep ngopo wae dari pekerjaan kecil sampai pekerjaan besar, yang memberi pertimbangan utama yang kita mohonkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita mempelajari beliau melalui tajalinya, melalui indikator-indikatornya. Sebab kalau mempelajari Allah beneran, kaya sapa? Kowe iki cilik apa gede? Cilik. Wong cilik apa wong gede? Cilik. Wong cilik, sing wong gedhe sapa? Gusti Allah, biasa. Sing wong gedhe sapa? Aku ngerepoti urip gak cilik gedhe ngono. Nek Allah gedhe apa cilik? Gedhe. Iki sing ana cilik-cilik ngene iki sesuk berubah urip e. Allahu Akbar. Kamu Zamil. Tolong mikrofonnya Pak Zamil. Dikasih nama jajal. Kalau besar itu bahasa Arabnya apa misalnya? Kabir. Yang panjang kapnya. Iya, kapnya panjang. Kalau kabir yang panjang baknya. Dengan ya, alif dengan alif. Ya. Apa bedanya Pak misalnya? Kalau kabir besar, kalau kabir maha besar. Kalau akbar? Maha lebih besar. Oke. Kalau dalam nahwu sorok elementer, kabir itu untuk makhluk biasa, kalau kabir itu untuk penciptanya, gitu ya. Yes. Akbar itu bukan Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, Allahu Kabir. Kalau manusia, kabir. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Lebih Besar. Jadi dia tidak tertentu, dia berkembang terus. Akbar itu aslinya lebih besar. Loh kok Allah lebih besar, lebih besar lagi? Cukup loh kok, biar membengkakmu kok. Enggak, yang membengkak, yang memuai kesadaranmu.
Allah selalu lebih besar dari yang kita sangka. Jelas ya? Pak Bupati ini lebih lembut daripada yang saya sangka dulu. Oh, lembut banget. Lembut yang nanti kayak anu. Ya, jadi Allahu Akbar itu Allah yang tidak tertentu karena dia maha besar. Sifat Allah berapa? Jari sopo. Kalau 99 berarti bisa dirumuskan. Bisa dihitung. Allah bisa dihitung. Sifat Allah tidak terhingga di luar jangkauan kita. Cuman nek cara wong liwat nyulek sithik sakono-onone sak ngeti-ngetine kita rumuskan, dirumuskan para ulama 99. Ada sifat 20 apa? Allah wujud kita. Saya tuh ngecek jajal caca kisih ngaji ke lembian-lembian kota. Jebul di Banjarnegara tetap kabupaten dan kota santri. Langsung, Allah itu kita bisa kafe. Bisa kafe. Ho ami ami. Berahamu ho ho ho. Lagu apakah itu? Lagu bapak-bapak. Dan tidak ada bayi siang makan nasi. Kalau siang makan nasi, malamnya minum nasi, itu pasti bapak. Ini ada sebuah nomor dari Kiai Kanjeng yang berjudul Sodi Bubaiti menegaskan bahwa tuan rumah di dalam jiwaku adalah Allah SWT. Sing mimpin aku Gusti Allah. Bahkan negara Republik Indonesia adalah salah satu bentuk khilafah. Materi. Wah, besok disuyi. Oh, ternyata gak numpro khilafah. Kok. Khilafah kuwi Pak Muzamil, mal khalfu wa mal khilafah wa mal khalifah. Jadi khilafah itu kata khalfun. Khalfun itu artinya belakang. Terus khalifah adalah orang yang hidupnya berada di belakang Allah. Jadi bermakmum kepada Allah Subhanahu wa taala itu khalifah. Pekerjaannya adalah khilafah. Jadi orang yang bermakmum kepada Allah itu khalifah. Jadi NKRI itu salah satu bentuk khilafah. Kerajaan salah satu bentuk. Keluargamu ya khilafah. Belum. Jadi khilafah itu bentuk fisik. Bukan satu sistem kenegaraan. Khilafah itu pokoknya gue itu manut Allah. Contoh nih. Ini uyo. Ngini apa ngini? Jadi takut. Mbok gue. Neneo tetep banyune apa sukape? Karena Allah menetapkan ada gravitasi. Di apa-apa ke tetep ujung yang lemah, ya lah. Nah, itu namanya kue mengkhilafai Allah, mengkhalfi Allah. Anda ikut di belakang nilainya Allah. Apa menelianya? Banyu, nek kok tepuk, terus mencerat hukum
Urap, apa? Nasional yang sama kayak hukum apa aku sini? Ketika ada kolam, ketika ada apel jatuh di atas kolam, airnya muncrat, air yang menjatuh sebesar buah yang turun. Apa? Archimedes. Saita, apa Saita? Aku mesti sekolah aliyah ya tirang itu. Aku apa mas? Archimedes. Hukum apa? Archimedes. Gue nek orang kalingan jenenge gampang, wis pokoknya ngono kuwi. Yang jadi Pak Ketua mesti nyiprat. Malah Pak Bupati tidak berani gini-gini. Sebab akan nyiprat ke wajahnya sendiri. Begitu. Maka pakai kebijaksanaan dan seterusnya. Jadi tidak pakai kekerasan, tidak pakai otoritarianisme, tidak pakai sesuatu yang dipaksakan. Nah itu namanya khalifah, yaitu kita taat kepada hukumnya Allah, taat kepada sunnatullah. Ya. Ma makna sunnatullah? Sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala di alam semesta. Bahwa pohon tumbuhnya melawan gravitasi, diketetapan Allah. Kowe nek gawe gedung nek ora taat karo nek kowe ora khilafah nek gedung ambruk gedunge. Taat enggak gedung itu kepada hukum alam? Taat. Nah, itu namanya khilafah. Jadi khilafah ini ngendi? Kowe nurani bojomu pamane. Kowe kudu radikal. Nek ora radikal, ra mlebu-mlebu. Jadi musuh ya. Karena ada tulang yang oleh Allah dibikin keras, betul enggak? Ada daging yang dibikin lembut, tapi ada satu lagi yang kadang lembut, kadang keras. Itu sunatullah, itu hukum Allah, coba ya. Entar aku ngomong lembu. Yo, aku ya mereka kedua kok. Enggak mau mandi. Jangan lupa maka kita berdiri 7 menit bismillahirrahmanirrahim bersama-sama selama ini dilantunkan sampai nyelu karo atine nyuwun marang Allah mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bimbinganmu ya Allah, bimbinganmu ya Allah, jangan pertemukan mereka dengan apapun yang senantiasa sesuatu yang membuat mereka dekat kepadamu. Mereka rezeki secukup-cukupnya, berilah mereka jodoh yang sebaik-baiknya. Amin. Gila, aku yang ngomong gitu. Amin. Oke, karena hidup memang adalah perjodohan. Azwat, nanti dijelaskan oleh Pak Muzamil. Gitu ya. Tapi kalau saya kabeh menundukkan kepala, nyenyuwun masing-masing gak apa-apa. Asal berangkatnya adalah mendoakan seluruh Banjarnegara supaya Allah betul-betul mengabulkan bermartabat dan sejahtera. Ila hadini as-salihah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين
imamu hayati, imam kehidupanku, pemimpin kehidupanku, pemimpin kehidupanku, mursyidu imam, penunjuk jalan dan imamku, imani bukan imani, imani, penunjuk imanku, anta syamsu qalbi, engkaulah matahari hatiku, qamaru fuadi, rembulan hatiku, qalbuku, ya qurratu aini, wahai penyejuk kedua mataku, syafi'u nasibi, pemberi syafaat nasibku, ya maula jihadi, wahai pemimpin jihadku, ufuku syauqi, ufuk kerinduanku, babu akhiratku, pintu akhiratku. Ya, yeah. Oke, okay. Mas, saya di sini masih ada orang tarkiman nggak di Banjarnegara? Masih ada orang sholah-sholah nggak? Assalamualaikum gitu. Ya, kalau yang Mahmud Syekh Mahmud usulkan, assalamualaikum ya imam al-mujahidin, ya. Kalau desa-desa dulu ada ya rahmar rahimin irhamna, masih ada di pesantren. Belum subuh ya, jangan hilang itu. Ya rahmar rahimin irhamna, ya rahmar rahimin irhamna. Apa terus ya? Nggak dilakukan apa lagi? Wala ta'atika wa syukrika inna ya kamar itu lebih jahika ya Allah wa bisa fa'atika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean bebas apa ya kamar rufin ya kamar rufin syukur pakai terusnya. Kalau enggak ya kamar rufin tok sama lagu-lagukan enggak apa-apa gitu ya Mas ya. Aku nyeluk najani pambuka. Mas Ubi. Pakai ros ya Mas kalau bisa. Gitu ya. Teman-teman ras itu apa? Itu kan, itu orang itu gendul-gendul ya. Ras siapa? Kita ngerti tau, ono campur sari. Campur sari itu lagu Jawa dindang ke sidik-sidik gitu. Nek lagu dangdut di lagu Melayu dicampur rock gitu ya. Nek Jawa asli itu ono apa? Ono apa wae nek Jawa asli asmara ndono dandang kula Mas Kumambang angkur Megatro Nice gitu ya. Nah itu lagunya beda-beda. Kalau di qiraah ada orang Islam mestinya tahu itu qiraah sab'ah. Apa aja Mas Is? Qiraah sab'ah itu ada. Ya bagi dari lagu beliau pasti paham. Ya bagi dari lagu pertama ada 7 yang lagu pokok ya. Satu lagu Bayati, lagu Soba, lagu Jazz, Nahwar, Ras, Sita, Jiharta. Oke, buat dijajal bersaut-sautan kayak bersambut. Ngunuwe gue Gusti Allah wis langsung ngekei apa sing kuwi ora wani njaluk, lha wis. Oke lho, jumlah-jumlah orang yang jalur pergurung siap ya. Orang yang ngambil gawet-gawet, ini gue dikaitkan Gusti Allah. Misalnya contoh, langsung aja, ros aja. Ya, kamar lo ini ya. Atau mau naik, mau agak lebih naik sampai suaranya. Ya, gue assalamualaikum ya. As-salatu wassalamu alaik. Rara terus. Mari sana Mas. Ya imam mujahidin. Ya Rasul. Rasulullah itu hampir tidak pernah disebut sebagai imamul mujahidin, maksudnya
Mamana Imamul Mujahidin, pemimpinnya para mujahid, para pejuang. Para pejuang. Jadi hidup itu berjuang, Le. Kesadaran utamanya itu berjuang. Ibumu biar melahirkan kue setengah mati dia berjuang. Begitu kue lahir, sinau berjuang. Rapi itu puncak perjuangan. Jadi jumlu ini rasa rumah kamu enak tok mau ya perjuangan. Makanya ingin sewu ya, ini saya sambil selalu sinau ya, sambil selalu sinau. Makanya kalimatnya adalah dengan rahmat Allah kepada keluarga kalian dan mawaddah Allah kepada kalian berdua yang nikah, maka kalian mengusahakan untuk bisa sakinah. Jadi menurut saya kan selama ini kan mudah-mudahan keluarga kalian sakinah mawaddah warahmah. Ya itu. Nah itu dibisalah tersinggungan. Rahmat kok mudah-mudahan, wis cetok juga ibu dino kok mudah-mudahan. Gerakas itu kan gitu. Rahmat itu pasti. Nyesel lebih enak tuh. Uyuh lebih enak orang. Uyuh lebih enak kalau ngomong rahmat tuh enggak. Enggak pakai mudah-mudahan. Pasti dikasih. Mesti, pokoknya naik uyah mesti dikasih gitu loh. Mbak kue nyopet duit, biar kok tuh gue tuh kusut enak rasanya. Itu namanya rahmat. Mok mudah-mudahan dari keluarga sakinah wa warahmah lo. Kok saya mudah-mudahan, ini sakinah. Dan itu bukan Allah kasih, tapi kita yang berjuang. Pak Sakinah, di Quran ada dua macam kata. Kamu sambil? Mbak, kamu sambil? Ada kata verbnya atau fiilnya sakinah itu kan apa? Sakana yaskunu sakinah kan? Iya. Oke. Terus kalau litaskunu untuk agar kalian tenang. Oke. Menemukan ketenangan ilaiha kepadanya. Iki cilik-cilik ngene iki, kowe nek kliru, nek angka siji nek kliru mesti lorone ya malu kliru. Apa meneh nganti 10. Jadi negara kita ini banyak kliru siji nek. Kita ngendem-ngendem, tak simpen-simpen, tak omong kayak udah lor hati. Ibarat keluarga harus kadung di anak 10, itu dikandalki jani bambian bapakmu rarap ngabibimu. Misalnya ini, lor hati tak gue. Nah jadi gini, litas kunu ada dua macam, ada fi sama ilah, ma'ufarbena. Kalau ilah menuju, atau ke, kalau fi di dalamnya. Jadi gini, ini agak litas kunu fi tenang di situ. Jadi ditancapkan secara ajek, ya sangat berubah. Ya. Sebenarnya litas kunu fi. Nek rabi litas kunu ila. Ya. Obah-obah terus, sok iso, sok ora iso, sok bahagia, sok ora. Jadi sakinah itu sesuatu yang tiap hari, tiap malam, tiap saat harus diperjuangkan. Jelas ya? Nah ini harus berjuang sekali, Nek Kakai. Nek rabi, berkeluarga, apalagi saat kabupaten, tidak ada waktu selain berjuang. Pak Bupati siang malam, pagi sore, terus berjuang. Jadi litas kunu ila. Di dalam pernikahan di Al-Quran, ayatnya adalah litas kunu ila, bukan litas kunu fi, betul nggak? Betul. Itu enggak jarang diperhatikan oleh para mufasir, para penafsir Quran. Jadi ya Mas, ini suaranya sangat tinggi sih. Gantian. Suara Mas. Mas, lagi Mas, terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nasirun Huda. Ya Nasirul Haq, wahai pejuang kebenaran. Nasir. Syir, penyebar. Nasir. Yang suruh. Iya, penolong atau pejuang? Penolong kebenaran. Ya, penolong kebenaran. Kamu memperjuangkan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah,
Pak Muzamil mengatakan di Mustafa tempat, kalau kamu makan nasi, yang membuat kamu kenyang nasinya apa kehendak Allah? Kowe nurani bojomu sing marake metu kowe apa Gusti Allah? Gayamu kowe mengin angin itu kowe. Wis sing ngene kowe apa? Kowe mung nunut enak ning sing nasirul haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Jadi makanya kita bersyukur terus, berarti selalu lakukan bersyukur terus. Jangan pernah lupa sama Allah, jangan lupa, jangan pernah tidak waspada atas ada dan perannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya nasirul haq, ya khairul khalqillah. Wahai sebaik-baik makhluknya Allah. Ya khairul khalqillah. Bahkan ada ibarat lain, Muhammadun basharun. Walaisal kabasyir basyari bal huwa yaqul wan nasu kal hajar. Artinya Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Tetapi dia permata dan kita semua itu bagaikan batu-batu kritik. Jadi kowe aku dibandingkan dengan Nabi, kowe itu mengkrikil, aku paling polake. Ya, ini kan di Nabi itu jaimen. Kowe Muhammad, dia tidak sebagaimana makhluk-makhluk sembarangan. Bal huwa yaqut, dia adalah emas permata, dia adalah mutiara. Wan nasu, Anda dan saya, kal hajar. Hanya kerikil-kerikil yang bertebaran, mencari jodoh tidak dapat-dapat. Terus mas, terus mas. Ya man asra bikan muaybinunayla. Langsung aja mungkin, Pak Jenner. Wahai yang... yang bersamamu. Yang kepadamu, Al-Muhaymin mengisrafkan. Di malam hari Al-Muhaymin itu Jibril alaihissalam. Terus yang menggendong Al-Muhaymin itu yang menggendong. Wa taqaddam tali'ssalati fa shalla. Dan engkau maju ke depan dan sholat. Ayo. Wa taqaddam tali'ssalati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Dan engkau maju untuk sholat, maka semua yang ada di langit sholat di belakangmu dan engkau lah imamnya. Ya aku bayangin ini sholat mimpi gitu. Ning langit ya. Ono sukete po. Jadi kan Anda kalau masuk begitu-begitu kan hatimu itu orang cuek po. Mung bokong wong wedo orang itu ya kan. Anda masuk keindahan tuh, masuk keindahan gitu loh ya. Itu kan luar biasa. Wa taqaddam kita wa taqaddam tali salati wa sallatu luman fis sama'i wa antal imam. Wa antal imam. Luar biasa, selawat yang luar biasa. Terus wa ilal muntahar fi'ta karima. Ulang wa ilal muntahar fi'ta karima. Dan sampai ke Sidratul Muntaha engkau diangkat sebagai yang mulia. Terus Wailal muntahar fi'ta kariman wa sami'tan nida'a. Wailal muntahar fi'ta kariman wa sami'tan nida'a alaika salam. Dan sampai Sidratul Muntaha engkau diangkat dalam keadaan dimuliakan dan engkau mendengarkan panggilan alaikassalam, mudah-mudahan keselamatan untukmu. Ya karimal akhlak, ya karimal akhlak, wahai yang sangat mulia akhlaknya. Ya Rasulullah.
sallallahu alaihi Allah berselawat wa ala ali ajma'in dan atas keluarga dan sahabat-sahabatmu semuanya. Oke. Sekarang kita buka, tapi sampean bisa enggak menyesuaikan nada insomu? Menyesuaikan nadanya ke Kanjeng Nabi Allah kemudian sedikit. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, kita ada ya. Ya. Soalnya, aku ini kepeksa menunggu mergorana sebelum melakonnya, aku melakonnya. Anak sedang disana, ya, disana aku rasa. Nah, sing orang yang melakonnya, aku tak melakonnya, aku jangan ditunggu balik tuh ya. Ini gendul kayak kue itu ya. Ini mergorana sing gue ngelakoni, gelem ngancani rakyat, wong cilik semuanya kayak nganti bengi, ya aku tak lakonnya, aku ini dan seret. Ya. Makanya tadi saya mendapat kehormatan luar biasa dari MC yang menggelari saya Kiai Haji MHM Najib. Itu sangat bagus untuk saya, tapi tidak saya bawa pulang. Terus kita kayak gue kabeh ini ya. Oke. Masuk pambuk aja. Itu problemnya orang bersuara macam-macam. Kan suara setengah wedok setengah lanang. Nah, sama Mbak Nia bisa Mbak Nia ya. Siji ampunan dari saya. Wong sak banyak diampuni Allah bisa bisanya. Iya, Mas sampean improv aja ya. Saya percaya. Ya. Masuk pam. Thank you.
Allahumma arhamna,
Bismillah, silakan kita ikut buat masing-masing. Pak Muzamil sekarang bersama saya di depan sini. Sinau ya. Pak, di Quran itu ada, aku takkan, siapa saya yang jawab, itu mau janji kalau obati lah, harus kita lihat jauh ya. Ada yang tanya, kisah. Yang 18-an, kisah. Tadi ngacu. Oh, enggak bisa. Oke, enggak. Pertanyaannya saya permudah. Apa bedanya negara sama negeri? Ya. Ayo, silakan. Kiri. Kalau negara itu adalah merupakan bentuk dari perwujudan kesepakatan rakyat. Kemudian kalau pemerintah itu adalah negeri. Kalau negeri itu merupakan apa namanya? Kalau negeri merupakan bentuk dari negara. Mencoba gampang. Yo. Izin dua, sudah jelas. Ayo siapa yang coba kasih wacana. Ayo silakan sini. Ini ada lagu. Ayo sini. Padamu. Nah, kok negeri kok negara? Jelas ke, kok negara. Oke, siap. Nanti lu kasih latar belakang dua. ASN. Aparat sipil negara. Dulu PNS pegawai dapat negeri. Ya. Aku saya ingin negara kok biar negeri. Mikir korang apa dah? Sampai naik jadi ganti-ganti. Saya ini bedanya desa karo dusun apa? Loh, enggak. Loh. Dusun. Nek, cara Jawa, saya ingin cara Jawa, dusun karo desa di bedan itu. Loh, itu berarti, loh, dusun itu kromo inggilnya desa. Nek, saya kira, sejauh di baru. Dusun bagian dari desa. Desa kuwi, ngokoh nek dusun, kromo. Otor tapi oleh Orde Baru Menteri Jawa Indonesia itu gonta-ganti. Itu nek ngisore desa dukuh yang saiki dusun. Dukuh nek dukuh apa? Bedanya kelurahan sama nek kelurahan kota gitu ya. Nah ini Indonesia sampai naik juga harus Jawa. Itu contoh bahwa Indonesia itu tidak belajar. Gak bisa akar-akar ke diri. Mulanya do, perengan terus akan korban maka banjar negara. Ada apapun di Jakarta, ada apapun di Papua, ada apapun di atas sana, banjar negara, adem, tentrem, aman, hukum. Sebel biar jari biar pegawai negeri saya apa sebel negara ini maksudnya apa kodok hasilnya apa beda negeri kan negara kalau negara di negara itu adalah satu kesatuan sistem yang di atasnya ada pusat dan di bawah-bawahnya itu ada pemerintahan di bawahnya kalau negeri itu adalah wilayah negara itu sendiri itu cak menurut saya orang apa kita cari loh orang kudu pinter orang murid pinter kue sinau terus belajar terus berjihad terus nggak menjamin ya oke ada lagi sebelum aku jamin saya minta tolong siapa lagi siapa nih ya mas ini pakai baju cewek ini soalnya leh besok setelah Bapak Sarwono tidak jadi bupati, siapa sekali jadi bupati? Kowe-kowe ini. Kalian yang akan memimpin Banjarnegara di masa yang akan datang. Amin. Kalian yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Ya. Siap sejak sekarang. Pikirannya benar, hatinya benar, pemahamannya benar, langkahnya benar. Gitu ya. Silakan, Bu. Negara. Negara suatu
apa? Lingkup. Oh ya, negeri dulu ya, negeri. Negeri itu adalah suatu kawasan atau tempat tinggal bangsa. Kalau negara itu adalah suatu lingkup kepemerintahan. Ada menurut saya. Ya. Lumayan toh, bisa jadi golek toh. Biasanya tahu mikir-mikir. Enggak tahu-tahu, tapi presidennya orang mikir-mikir. Gitu? Ya. Berarti negeri itu pada kalau tanah air. Negeri sama dengan tanah air ya? Negeri sama dengan tanah air. Kalau menurut saya bisa dikatakan sama. Tanah airku Indonesia, negeriku Indonesia. Merdeka. Oke, siap. Lalu masih Pak Jamil tetap ditemani Mbak ya. Tetap ditemani. Saya ini aku udah nakal sedikit orang nakal. Ini nakal sama pemerintah. Bedanya negara sama pemerintah itu apa? Kalau negara itu adalah suatu kawasannya, lalu pemerintah itu negaranya jadi Nah, kalau negeri itu kan tempat tinggal bangsa, apa tempat tinggal suatu bangsa. Kalau negara itu adalah kawasan yang di situ ada pemerintahnya dan ada yang diperintah. Itu negara menurut saya. Terus sekarang bedanya negara dan pemerintah. Kalau negara, ya itu kan tadi negara, kalau pemerintah itu adalah sesuatu yang ada di dalam negara. Itu menurut saya. Dan itu yang pemerintah suatu apa ya? Salah kasarnya ngomong apa? Aneh, Sal. Kita bareng-bareng golek ya. Kalau negeri itu tanah airnya, kita sebut negeri Indonesia. Negara itu bangunan yang mengatur negeri. Nah, kalau pemerintah yang bekerja dalam bangunan itu. Nah, jadi ono bedane ora pegawai pemerintah karo pegawai negara. Pegawai pemerintah dan pegawai negara. Kalau Pak Bupati itu negara apa pemerintah? Pemerintah. Negara. Negara. Pemerintah. Cirinya apa? Bedanya negara kalau pemerintah. Kalau pegawai pemerintah, bedanya apa dengan pegawai negara? Kalau pegawai pemerintah, jangka waktunya pendek, Pak. Biasanya enggak jangka waktu hidup ya, jangka waktu kepemimpinannya. Biasanya kan 5 tahun seperti Pak Bupati. Kalau pegawai pemerintah. Iya, itu menurut saya. Kalau pegawai negara, ya mungkin seperti ASN, ya. Ada pensiunannya. Pak Bupati sudah pensiun kan? Pak Bupati sudah pensiun belum? Ada jadwal pensiun nggak? Enggak. Mungkin saya nggak tahu Pak. Saya orang alasan. Aku ini. Kue soalnya tadi pemimpin nih. Kue sok dok. Kue tadi pemimpin. Ayo ditandai. Ini sing kudu ditandani, ayo ditingkatkan, sing kudu ditingkatkan ya. Ayo disyukuri, sing kudu disyukuri. Ayo sinau meneh. Jadi saya ini bento, pegawai negara dan pegawai pemerintah. Menurut saya, ya. Bento. Okay. Bolehkah pegawai pemerintah merentah pegawai negara? Ya mungkin boleh saja. ya boleh saja Pak, agar manusia. Ya, susah. Kan beda urusannya. Kan beda urusannya. Yang satu ngurusi secara permanen, yang satu ngurusi 5 tahun. Boleh enggak yang 5 tahun merentah yang permanen? Enggak. Aku orang sulit, Cak. Lu roti bulat nih, Cak. Iya. Berarti kita di lurah we urus soalnya. Nggih. Mau mantan pengen di lurah. Kita di daerah ayate mawon, Pak. Walaupun dicocok tak ora apa-apa. Biasa, nasib rakyat langsung. Oke, okay. Alhamdulillah Pak Wincin buatan. Enggak apa-apa. Kalau beliau ini arep negara apa pemerintah itu tetap kalah sama keunggulan kepribadian beliau. Kok saya lagi negara dia tetap baik, kok saya lagi pemerintah tetap baik. Tapi Indonesia butuh pemilahan itu. Aku saya takon. Apa ya? Kira-kira jadi apa-apa?
Panjang ya, panjang ya, cocok. Ini aku tahu. Misalnya Malaysia. Malaysia, siapakah kepala negaranya? Wah. Malu, tahir-tahir kayak lo, segis dua kayak. Mutahir, mau apa? Mahathir ya? Oke, okay. Mahathir, ini gue. Mahathir tak? Kepala negara? Ini gue menteri. Menteri, menteri. Jadi kerajaan di Indonesia, jadi yang di sini apa satu lagi? Ya, didolai bareng-bareng sedih gue, beberapa menit. Silakan. Yang tidak menyerah, jangan menyerah. Nah, orang kok sak parah-parah dhewe yang ngatur. Igoro, ayo Mas maju. Oke. Ya, ya. Tetap bisa kasih ya. Ya, ya Mas Yo. Oke, begini aja, begini aja. Gue ngerti gue. Gue dan cetok ganteng mungkin lah. Iya, oke Mas. Tadi pertanyaan terakhir tadi apa? Malaysia kepala negaranya siapa? Malaysia. Selamat. Wis, ini wis. Ratu Inggris sapa? Ratu Inggris? Ya. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth kuwi kepala pemerintahan atau kepala negara? Kepala negara soalnya Inggris itu termasuk kerajaan. Ya. Oke, kepala negaranya adalah Elizabeth, kepala pemerintahannya? Kepala pemerintahannya ya ditangani sama Elizabeth bawahannya. Tidak ada bawahan berdampingan. Lainnya ini, kau itu juga ham sosoknya jadi pemimpin ya. Kau singisin bahmu kok. Jadi perdana menteri Inggris siapa? Elizabeth. Siapa sekarang? Hanya ahli jenenge ngono ya. Nah, perdana menteri itu kepala pemerintahan apa kepala negara? Pemerintahan. Eh? Pemerintahan. Oh, jadi dia bawahannya Ratu Elizabeth atau sendiri? Bawahannya. Soalnya kalau menurut saya, kalau di sistem kerajaan itu paling tinggi adalah raja. Oke. Kuasaannya. Itu. Nah, Malaysia. Malaysia juga kayaknya sistemnya sama. Kerajaan. Iya. London. Belanda. Presiden Republik. Belgia. Belgia sama kerajaan. Ringgit. Jerman. Jerman. Kerajaan. Republik. Jerman sistemnya apa? Spanyol. Spanyol kerajaan. Monaco. Kerajaan. Ya, kerajaan. Spanyol, apa? Portugis. Kerajaan. Lagi ini kan di Rojo lah, dulu punya. Udah diganti sistemnya. Kalau ini di Rojo, si Jiwe, kalau jadi kepala negara, ini di Rojo 1 sudah papat, rada di Opo-Opo. Biar tanah saya Indonesia ini WE kerajaan. Tiba-tiba WE Indonesia Raja dong. Kita tak terus ke sop makar ya. Ya, aku mencet ingin gue paham. Sebab kita punya PR yang belum bisa saya omongkan. Ojo GR, rumah sama aman, turun. Nanti ada 2-1, 2-1, 2-1, 2. Satu bencana alam, dua bencana politik, satu bencana alam, dua bencana politik. Ginteni weh. Ginteni weh, kita rong 2 bulan yang lalu kan misalnya lurus, sejil, lurus. Tidak berarti saya pro 2-1-2. Tapi rutenya kelihatannya rongkaatnya seperti itu. Maka saya datang ke kabupaten ke bawah untuk menjaga. Jangan terpengaruh oleh politik nasional. Jangan terpengaruh oleh nafsu-nafsu di Jakarta. Ya, biyen listrik mati, sadurunge gempa di mana-mana. Kemudian ono bank sing ora iso bayar. Bar kuwi apa meneh? Terus bergilir. Terus Papua, gitu. Terus tipe 212 212 212 121 dulu ya. Nah, karena kita belum beres dan kita tidak mau bereskan masalah kita. Saya kesini tidak mengurusin Indonesia karena saya bukan siapa-siapanya Indonesia. Saya cuma warga negara yang bisa punya KTP, bayar pajak dan saya tidak melanggar peraturan apapun. Saya kesini untuk mencintai rakyat negara. Banjar negara, gitu ya. Oke, jadi menurut gue Indonesia ini cocoknya sistemnya apa? Menurut saya sudah benar. Benar? Benar. Okay. Tapi oknumnya
mungkin yang kurang benar. Oke, aku takut sistemnya. Mas, belum sampai itu jawab juga. Belum sampai, menurut saya cocok nggak kayak gini ini? Oh, ah, simpas. Simpas ya, nomor? Simpas ini harus ada pembagian. Ya, antara? Antara negara dan pemerintahan. Iya, ayo, kerangan lagi. Ya, ya. Antara negara dan pemerintahan. Mundur sedikit. Ning omahmu kan ono kepala keluarga. Sopo? Ada kepala rumah tangga. Sopo? Ibu. Kudu dibedakke. Ono pembagian tugas. Nah, kenapa negaramu ini bapak ya ibu-ibu ya bapak? Ya karena gini banyak sama ning ngut blok negara kita padahal wis diprovokasi londo. Malah londo kerajaan kita kok dibuat republik untuk diacak-acak. Iya karena jenis kelaminnya menjadi rancu di Indonesia gitu ya. Tapi rasa menyesal, nggak usah menyesal, nggak apa-apa. Wong Jawa ki duit 1.000 cukup, duit 50.000 cukup, duit 100.000 dicukup-cukupke, duit 10.000 ya bisa cukup, tetap cukup. Kita jangan menyesal, jangan berontak. Saya tidak menganjurkan Anda untuk berontak kepada siapapun. Tapi masa depan, siapkan dirimu untuk menjadikan yang lebih baik Indonesia ini. Ini ya. Oke. Jadi menurut sampean beda antara negara dengan pemerintah? Oke. Menurut gue? Menurut saya, negara dan pemerintah itu di Indonesia menurut saya sudah benar. Tapi oknumnya yang kurang benar, mungkin. Saya ingin nih, aku takut. Kalau Mahkamah Konstitusi, KPK, KPU itu lembaga pemerintah atau lembaga negara? Lembaga negara. Lembaga negara. Atasannya siapa? Atasannya nggak ada. Soalnya itu soal. Nah, polisi kalau tentara itu negara atau pemerintah? Negara. 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 Oke. Sekarang siapa yang ditaati oleh polisi dan tentara? Hukum. Ada atasannya, karena kan berapa enggak? Ya, atasannya itu kan tentara sama, kalau tentara kan tugasnya menjaga NKRI, kalau polisi itu... Maksud saya struktur otoritasnya. Ya. Kalau pemerintahan kayak di Inggris, tak ada kepada Perdana Menteri strukturnya. Gitu ya. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Raja atau Kepala Negara, kan gitu. Gitu ya. Nah, di Indonesia Raja Tor. Karena undang-undang dasar kita sendiri mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Kalau menurut dia, presiden adalah kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Nah, menurut. Jadi ini PR. Entah orang suatu hari dirubah. Sakit. Bisa. Entah orang. Makar orang itu. Makar. Ya. Saya ini undang-undang dasar berapa? Namanya undang-undang dasar? 45? Tidak ada 45. Yang ada Undang-Undang Dasar 2002, 45 yang sudah di amandemen. Jadi tidak ingin masuk ke amandemen, saya suka orang ke amandemen. Ini ojo ke susu, ojo murga nafsu, ojo murga kue ingin berkuasa. Saya kesini membebaskan diri saya dari seluruh urusan kekuasaan. Artinya aku orang ingin tidak apa-apa, babar pisan. Babar pisan. Orang pengen suge, orang pengen jadi pejabat, orang pengen jadi ustad, orang pengen jadi apa-apa. Aku harus duwe uang banjar negara jengi novia kalau jengking. Ini beres. Ini anak, ini beres. Uripku ini karo Gusti Allah, karo ibuku, karo Kanjeng Nabi, ya sini tok. Sementing aku sayang karo BKP, dan aku orang juku apa-apa, orang rebut apa-apa sekolah Indonesia. Gitu ya, orang jalan apa-apa. Kemudian, bayangin ini mau bukoran, bro. Lebu TV kok. Orang tahu. Indonesia orang kenal aku. Aku ya orang ingin dikenal Indonesia. Yang penting setan kenal aku. Dan setan ngerti yang jadi rasa budu aku. Akhirnya tak. Akhirnya. Itu. Gitu ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kita calon-calon masa depan. Oke. Muzamil, okay. Saya minta 5-10 menit sebelum kita melanjutkan senobarnya. Kalau jangan nolong, ada bilat, ada balat, ada baldah, ada buljan, ada empat. Yeah. Apa itu bedanya secara grammar atau nahwu?
Kalau secara grammar hanya bentuk kata. Ya. Jadi belat itu negara yang bentuknya mudzakkar. Mudzakkar itu maskulin, laki-laki, gitu ya. Terus ada oleh Allah yang dibentuk perempuan, yaitu balda. Dalam Quran ada baldatun, tayyibatun, warbun ghafur. Jadi negara, tapi bentuknya bentuk perempuan, balda. Buldan jama. Kalau buldan jama, bilad juga jama, jamanya balad. Jamanya balad. Jamanya balad. Nah, bedanya balad sama balda. Kalau balad laki-laki, kalau negara itu kita harus punya presisi. Beda, kayak bedanya lanang kan wedok gitu loh. Nah, di Quran kira-kira misalnya gini, kalau Indonesia disebut apa di Quran? Bilad. Mestinya balad. 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 Ya. Banjarnegara. Mestinya Madinah, Banjarnegara. Korea atau di Quran Korea. 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 Berarti negeri juga Korea. Ya. Nah sekarang masalahnya Banjarnegara ini kan bagian dari Indonesia. Bagian yang mengkuyung Indonesia dan menyayangi Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia juga menyayangi Banjarnegara. Ya. Saya minta kepada Banjarnegara untuk terus menyayangi Indonesia, bersodako kepada Indonesia dan berbuat baik untuk Indonesia. Rasa nuntut sing ora-ora karena kita taunya berbuat baik. Uang elek karo aku ora masalah. Sini aku apik karo kowe. You hate me, it's okay, but I love you. Gitu ya. Menung wae, ora apa repot, pokoke aku cinta kowe wae. Kowe mateni aku sak karo karepmu, aku dudu duweku kok. Aku wae Gusti Allah kok repot. Ya ra. Mun dadi kowe golek bojo kan kangelan, mergo apa? Mergo kowe urung ikhlas mencintai. Ikhlas mencintai iki Wona, ya, oke, okay. Okay, teman sekalian, satu nomor dulu supaya kita nggak capek berpikirnya jaluk lagu apa. Atau gini, Pak Bupati, kan ini 449, Indonesia itu 70 tahun. 70, yuk, ndas pitu ya, ya, ini ndas. Das petang puluh, das petang puluh, gitu kan? Das petang puluh. Coba, bapak-bapak, kalau lagu 40-an itu, waktu kita masih berjuang-berjuang itu, kira-kira saya minta satu contoh apa? Maju tak gentar, oke? Okay. Maju tak gentar, Pak ya, oke? Okay. Ini tahun 50-an, terus mulai reda, terus orang perang-perang menek, mulai bangun sidik-sidik, mulai gawe parpol, mulai gawe pemilu tahun Sekret Timur, Sakit Rute. Kalau masih ngerti Pak, masih ingat lagu waktu itu lagu apa? 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 Saya menghargai itu sebagai partisipasi, pokoknya seneng tau begini. Ini yuk beta, ini antara rencangin kalau sulitmu. Ini kenapa lah yuk tangkong, cuman yuk sulit, ayo dong, yuk kudur malah di sini-sini kaya. Ya tuh yuk rapopo, aku yuk masalah, aku yuk rapopo perfect yuk, running kan yuk. Ojo waton yuk lah, ya waton sekali-sekali rapopo, yuk ojo terus-terusan yang gitu. Tahun sekitar tak dolek ini tadi kan satu orang jadinya nama itu bentar juta bentar gitu ya terus tahun sekitar ayo golek lagu semua so romantis baik ini sudah berbeda apa rek pengawas mulburan nih mulburan masuk ya. Ini aja keliru lho ya, aja pengawal sun Glory wayat mu'i. Aja keliru lho ya. Lanjut lagi bentar, pengawal sun. Tahun swidaan mulai ada band-band. Mulai di barat ada Beatles, ada Elvis gitu. Kemudian muncul di Purple, kemudian muncul Queen, kemudian muncul The Hollies, Hollies, Hollies di sini dan seterusnya.
Kalau di Indonesia siapa? Waktu 60-an yang paling populer? Gus Plus apa Gus Bersaudara? Gus Bersaudara itu ketika masih lengkap sama Nomo. Kemudian Nomo pisah, bikin No Gus. Kemudian drummernya si Nomo ini diganti oleh Muri menjadi Gus Plus. Nah, 60-an masih Gus Bersaudara. Di sekolah yang kutunggu, kutunggu. Ini yang datang ya. Tahun 70-an mulai ono Haji Roma Irama. Mulai musik rock dicampur dengan musik Melayu. Begadang jangan ya. 70-an. Ini keras terus, ini mau keras, wis rong dikade keras. Tahun 80-an. Sing rodo jeng-jeng sedih apa ya? Kita bisa ya. Resah dan 80-an, 90-an. Sing rodo jeng ini meneh. Selain jamrut tapi itu apa? Slang. Iban Falas. Neneng. Ye, apa tuh? Putri. 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 Kenapa tidak mau saya Nabi? Aku suka. Ini ya. 2000-an. Nah, yang tahun 2010 ke atas biarkan menjadi teka-teki supaya nanti boleh ada bonus-bonus. Nah, ini karena salah satu supplier dan inspiratornya beliau-beliau, maka mikrofon kita serahkan kepada beliau-beliau yang utama. Kalau memang tidak memungkinkan, baru pemain kedua siap, gitu ya. Coba, mikrofon dikasih bapak-bapak, Pak Bupati, kan biasanya gitu, buat yang gitu. Ibu-ibu. Ya, oke. Mas Imam, Mas Doni, Mas Rani mengawal di depan. Saya mohon semua berdiri. Yang di ini ada yang wajib nyanyi yaitu bapak-bapak pemimpin. Ada yang sunnah ya, yaitu yang lainnya. Ada yang haram yaitu Pak Muzamil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan berdiri, Pak. Iya, ya. Bareng-bareng yuk. Banjarnegara adalah Indonesia, Indonesia adalah Banjarnegara. Ini ya, amin rabbal alamin. Silakan maju, Pak. Yuk. Thank you.
ikut di sini bismillahirrahmanirrahim. Aku takon Pak Jamil pohon. Aku jaluk, ini kan kita nyanyi, orang joget-joget, orang seneng banget macam-macam. Aku takon, era ini gimana? Orang sebagian era lah. Ada nggak yang buruk, yang maksiat, yang dosa dan enggak? Ada nggak? Orang apa yang ini? Orang pas Jumat ini. Berapa kan ya? Satu. Meningkat lagi. Apakah ada lagu yang jelek atau yang buruk atau yang penuh dosa? Tidak. Aku nanggutnya jadi ini marak ke tawur. Nenek pasal kayak ikut lo, apa balik? Jadi orang tergantung sandal, tergantung cara kamu memperlakukan sesuatu, enggak? Ya, jadi baik buruk tidak gantung bendanya, sia-sia. Tapi yang cekol tali lepik, nek kok ugu rapu, empuk ya lah. Nek kok emut, kamu karo dhewe. Ya, jadi. Kalau ini kan kita rubah sih ini ya, supaya Indonesia yang masa depan akan lebih kreatif tapi tentram, akan lebih maju tapi tenang, tidak ada pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu, gitu ya. Gak usah bully-bullyan, gak karu-karuan, asal kita sehat dunia, ya. Oke. Bersuami istri baik atau buruk? Baik. Tidur antara suami dan istri baik atau buruk? Baik. Jari sopo. Kami berdu. Dan ini tergantung apa yang kita lakukan, tapi tergantung ruang dan waktunya. Makomat. Makomat. Di mana engkau meletakkan? Peci di sini. Apik. Ya, coba. Di peci. Apik lagi. Coba saya ini di pada tempatnya. Betul. Kebocoran itu apik. Duso. Ya. Nah, Rabbana makhluk tahadha batila. Kamu sambil. Mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit apa yang teringat oleh Pak Muzami. Jadi, apa? Kalau dalam Islam, itu ya, dalam Islam, sesuatu itu, ya, menjadi wajib atau haram, gitu ya, tergantung sebab, ya, ada syarat, terpenuhi syaratnya, atau tidak ada penghalangnya. Nah, gitu ya. Berpuasa itu hukumnya bagaimana? Wajib. Apa? Wajib kalau datang sebabnya. Gitu ya. Kalau belum datang sebabnya enggak wajib. Sebab wajibnya puasa adalah masuknya bulan Ramadan. Kalau sekarang wajib apa enggak? Malam ini puasa boleh apa enggak? Dosa, enggak ada dalam Islam puasa malam hari. Lo yakin? Ya ada dalam Islam. Benar. Ya bang, ya. Sahur sampai itu begini yuk turun kan desa. Enak kalau begitu. Jadi sahurnya jam 5 sore, ya, terus puasa dari maghrib sampai subuh tidur terus kamu. Ya ada. Jadi malam ini puasa hukumnya apa? Haram. Karena dalam Islam nggak ada puasa malam hari. Ini logika hukum begitu. Ya tapi jangan karena kata haram ini sudah kita salah paham juga. Haram itu tidak berarti terus Anda tidak perlu melakukannya. Misalnya saya kaji maghrib, orang makan nanti subuh ya rapopo. Nih kok niati itu menjalankan ibadah puasa salah. Tidak nih orang makan ya rapopo. Ini kebujuan ketemu orang menggubisan. Iya gue, kok. Nah ini kok gue ngelakuin kaya gue. Gue lah sedih nopin kapat. Seperti Ramadan, baru wajib kalau sebabnya terjadi apa? Masuknya bulan Ramadan. Terakhir, setelah kita kasih bonus satu lagi ya, Mas Yatung. Yang siap ya, sekarang saya tanya. Satu orang lagi. Ramadan, masuk berapa bulan lagi? 9-8 bulan. Kamu kangen, apa, nah, sejak Ramadan, kue kangen, pengen cepet-cepet, apa kue mulai sambat?
ngaku pasang gaya anies Ramadan datang bangun ya sini koran-koran yang sepanduk-sepanduk selamat datang Ramadan ya aku takon deh rodo agungnya Nabi Ibrahim kan boleh siapa? Islam Ismail kuih hati ini mantep apa ragu-ragu? Emang tuh bapak capopo mantep boleh anak ini ya anakmu sumpah persenani turunin kan menunggu Ismail hari kan berapa puluh tahun ya sampai usia 80 tahun baru begitu lahir jadi bocah kan boleh coba kira-kira gak kue terus deh gak kue sini untuk perintah kue seneng apa ngersuloh? Oh. Terus ketika kue itu membelah tenanan, kue yes, kenapa? Apa itu mah suka bapak untuk semua menunggu ya caranya mikir ya sip ya.